Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan rata-rata 120 km. Itu apa, Jelur? Astagfirullahaladzim. Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Lamongan pada Minggu 10 Desember 2023 sore, akibatkan sejumlah bangunan rusak. Angin kencang juga menyebabkan pepohonan yang berada di samping jalan bertumbangan hingga mengganggu arus lalu lintas. Dari informasi yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan, bangunan rusak tercatat satu unit rumah dan sebuah minimarket. Adapun, pohon tumbang terjadi di tiga ruas jalan pada tiga kecamatan. Jumlah bangunan tersebut ialah rumah milik Saman, warga Dusun Kedung Gelonggong, Desa Sidamukti, Kecamatan Kembang Bahu, yang mengalami rusak berat. Adapun, minimarket di Desa Gembong, Kecamatan Babat, mengalami kerusakan sedang di bagian atap bangunan. Sementara itu, untuk pohon diketahui tumbang memalang di tengah jalan umum, tepatnya di Desa Margoanyar, Kecamatan Gelagah, lalu di Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, dan di Desa Trepan, Kecamatan Babat.